menyumbang sebenarnya menyumbang, memberi dengan keikhlasan. Menyumbang sebenarnya menyumbang, memberi demi ridho Tuhan. Kalau memang benar kau mau menyumbang, kenapa perhitungkan agar? Kalau memang benar kau mau menyumbang, kenapa mengharapkan menang? Dermawan sebenarnya dermawan, orang yang punya ketulusan. Dermawan sebenarnya dermawan, tidak mengharap keuntungan. Memberi 1000, mengharap 1 juta, itu kan ingin cepat kaya. Memberi ribuan, mengharap miliaran, sudah jelas bukan dermawan. Kau menipu dirimu sendiri dalam menggunakan uang. Tanyakanlah hatimu di saat memasang, mau cuci atau nyumbang. Semua orang tahu tentang perbedaan sumbangan dan perjudian. Dengan sengaja membukakan mata serta menutup telinga. Kalau kemungkaran sudah diacuhkan, ini pertanda kehancuran. Maka pembangunan kan jadi bumerang kalau runtuh keimanan. Hayu para dermawan, menyumbang demi pembangunan. Menyumbang, hayu kita menyumbang, agar merata kemakmuran. Namun hukum Tuhan jangan disamarkan, yang haram jangan dihalalkan. Karena pembangunan tanpa ridho Tuhan takkan membawa keberkahan. Bukankah sudah jelas mana yang haram dan mana yang halal?